just a joke, just a joke. Jesus, my spine so bad. Swimming in the river stinks too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really important for us. Balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Balik lagi di sini bareng Ica ya pemirsa. Di video kali ini pastinya lagi dan lagi Ica akan informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery, mobil MPV favorit warga Indonesia, mobil keluarga yang sangat nyaman serta harga terjangkau, dan juga ada promo menarik juga di akhir video ya. Jadi jangan sampai skip video sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita, agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Galeri langsung aja ya. Di sini Ica akan review mobil MPV yang ada di belakang Ica ini. Yaitu di sini kita ada mobil Toyota Kijang Innova V Diesel AT putih tahun 2022 ya. Untuk speknya dia masih tangan pertama dari baru, kilometer di 38 ribuan, dan untuk pajaknya panjang bulan 3 tahun 2024 ya. Nah, untuk Toyota Kijang Innova sendiri ya kan, ini mobil keluarga favorit karena memang terbukti dari awal kemunculannya hingga saat ini menjadi mobil ternyaman. Dan yang pastinya mobil ini sangat enak banget ya pemirsa untuk dibawanya, oke? Nah, langsung aja yuk kita review untuk mobil Innova yang ada di King Gallery. Ini warnanya warna putih, warna favorit, dan yang pastinya mobil ini masih full original semuanya dan kondisinya sangat baik ya. Di bagian tampak depannya mobil ini tampak berotot dan elegans karena memang dari bentukan kap mesinnya dia ada lekukan di bagian samping kanan dan kirinya yang membuat mobil ini tampak gagah ya pemirsa. Dan untuk grillnya sendiri, dia di sini grillnya garis-garis berwarna grey glossy dengan adanya logo Toyota di bagian tengah, serta untuk pinggirannya ini dia ada aksen chrome, dan juga di sini ada aksen chrome yang menyatu dengan si headlampnya ya pemirsa tuh. Jadi memang sangat elegans banget. Dan untuk headlampnya sendiri di sini dia sudah LED proyektor. Cuman untuk lampu jauhnya dia masih pakai bohlam halogen biasa ya pemirsa. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ada ini untuk lampu senya. Dia adanya posisi di bawah dengan model kristal gitu ya, dengan frame berwarna black yang membuat tampilannya tampak sporty. Dan lanjut ke bagian bawahnya lagi, juga dia ada sensornya juga ya di bagian depan kanan dan kirinya. Serta untuk fog lampnya dia di bagian bawah sangat kecil namun sangat terang karena memang dia sudah LED ya pemirsa. Dan untuk bumper bagian bawahnya dia sewarna dengan warna body ya pemirsa, seperti itu. Oke. Dari tampak bagian depannya mobil itu udah sebagus ini ya pemirsa karena memang tahunnya tahun. Lanjut ke bagian sampingnya. Di sini kita mulai dari bannya dulu. Ini untuk bannya sendiri dia berukuran 205/65, ringnya ring 16. Dengan velg pastinya dia sudah two-tone color, dan bannya sendiri dia menggunakan merek ban Bridgestone ya. Dan lanjut ke bagian spionnya. Untuk spionnya sendiri di sini dia sudah retractable, dan untuk spionnya juga dia sewarna dengan warna body ya. Dan juga di sini sudah dilengkapi dengan talang air. Dan jendelanya sendiri pastinya dia sudah ada
kaca filmnya dengan list jendela di, berwarna black di bagian bawahnya. Dan untuk handle pintunya dia senada dengan warna bodinya ya. Dan juga di sini ada garis lekukan di bagian tengah sampai ke bawah juga tuh, sampai ke belakang, yang membuat mobil ini tampak elegan dan simple juga sih. Ini juga masih mulus banget, nggak ada lecet sedikit pun ya. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya mobil ini sangat sporty ya. Kenapa saya bilang sporty? Karena dari definising si plat nomornya nih, dia ada black glossy-nya menyatu dengan garnish di bagian tengah. Itu sih yang buat mobil ini tampak sporty di bagian tampak belakang, oke? Okay? Lanjut ke bagian atasnya ada antena Sakvin, spoiler, high mount shop lamp. Kaca belakang pastinya sudah dilengkapi dengan defogger dan juga pastinya juga dia ada wipernya juga ya pemirsa. Cuman untuk lampu bagian belakangnya seperti lampu mundur, lampu rem dan juga sennya dia masih pakai bohlam halogen biasa ya. Dan juga di sini ada emblem Innova, ada emblem Kijang 2.4V yaitu tipe dari mobil ini. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan rear parkir kamera dan juga ada 4 buah titik sensor di bagian tampak belakang serta ada 2 buah lampu reflektor ya. Dan untuk bagian belakang juga ini masih full original semuanya. Oke, kita intipin untuk bagian bagasinya ya. Oke, untuk bagian bagasinya. Nah, ini dia nih, apabila bangku baris ketiganya tidak difungsikan, otomatis untuk ruang bagasinya dia sangat besar banget, sangat luas ya. Karena memang mobil ini mobil MPV. Jadi kalau misalnya bangku baris ketiganya difungsikan, ya otomatis ruang bagasinya dia menjadi sempit. Seperti itu. Dan ini lengkap toolkit dan juga dongkrak adanya di storage yang ada di sebelah kiri ya. Dan di sebelah kanan di sini ada lampu bagasinya juga. Dan ini masih bagus banget. Dan masih serta dilengkapi dengan emergency kit. Oke, kita tutup kembali ya pemirsa. Eksterior sampai bagian bagasi semuanya masih full original semuanya, masih bagus banget. Nah, langsung aja yuk kita intipin untuk bagian interiornya. Yuk. Oke, pemirsa King Gallery, langsung aja ya kita review interior dari Innova V-Diesel tahun 2022 ini. Langsung aja kita mulai dari bagian setirnya dulu ya. Untuk setirnya sendiri ya pastinya ini masih rapi banget, enak banget digenggam ya. Dan di bagian setir sebelah kiri dia ada kontrol audionya. Dan di sebelah kanannya ada kontrol untuk MID-nya ya pemirsa. Dan mobil ini untuk setirnya pastinya dia sudah tilt dan juga teleskopik ya. Jadi bisa sesuaikan dengan apa kalian saat berkendara. Dan juga seperti biasa sebelah kanan ada pengaturan lampu, sebelah kirinya untuk pengaturan wiper. Dan yang saya senang juga untuk bagian speedometernya ini sangat sporty banget ya, karena ada warna biru, putih, merah ya kan, jadi membuat mobil ini speedometernya itu berwarna sehingga terlihat sporty. Dan juga kalau misalnya kalian pertama kali nyalain mobil ini juga dia ada animasi mobil ini ya, jadi kecil dan itu membuat mobil ini tampak mewah seperti itu ya pemirsa. Oke, okay. Lanjut lagi ke bagian door trimnya sendiri, ini masih hard plastik. Tapi di bagian bawahnya lagi di sini ada black glossy dengan handle pintu berwarna silver dan juga di sini ada bahan fabric berwarna coklat ya yang bisa dijadiin sandaran tangan pengemudi sebelah kanannya. Dan juga untuk ini ada tombol-tombol power window, power door lock dan juga untuk pengaturan tricky table-nya ya. Dan ke bagian dashboard, di sini dashboard juga sama masih hard plastik ya dan juga ada list silver-nya juga. Dan bagian depannya lagi di sini juga ada aksen panel wood yang membuat mobil ini tampak mewah seperti itu. Dan juga untuk AC-nya sendiri ada 4 buah titik di bagian depan, sangat dingin. Dan untuk head unitnya sendiri di sini tampak sporty dan ini head unitnya pastinya sudah touchscreen dan juga fiturnya untuk entertainmentnya juga dia sudah sangat lengkap banget. Dia ada Bluetooth, radio, terus voice command, Apple CarPlay, Android Auto, SDI, USB, telepon, iPod, gambar, browser, Mi Rekas, pengaturan dan yang lain sebagainya. Pokoknya ini sangat lengkap banget. Dan juga untuk AC-nya sendiri di bagian bawahnya di sini sudah digital juga. Dan kalau ke bagian bawahnya lagi di sini ada tombol untuk power mode dan juga eco mode ya. Kalau eco mode untuk supaya mobil ini jadi lebih irit bahan bakar lagi. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian mau akselerasi yang lebih lagi, kalian tinggal menggunakan power yang mod ini seperti itu. Dan lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada power outlet,
ada laci penyimpanan terbuka yang lumayan luas, dan juga ada dua laci penyimpanan terbuka juga yang kecil, mungkin buat naro koin-koin ya kan. Ini transmisinya pastinya otomatis, hand rem masih model tarik, ada satu buah cup holder di bagian tengah, dan juga di sini ada sandaran tangan yang bisa kalian buka sebagai storage juga yang lumayan besar. Dan juga di sini untuk joknya sendiri ini sudah dipakein sarung ya. Aslinya dia bahan fabric berwarna coklat serta ada garis-garis kayak kulit harimau gitulah. Jadi tampak mewah, tapi ini biar lebih awet lagi biar apa namanya jadinya disarungin. Serta di bagian tengah juga di sini ada TV tengahnya juga ya. Jadi TV-nya tengahnya itu dia ada posisi di bawah sini buat penumpang baris kedua nonton di bagian belakang seperti itu. Dan yang pastinya plusnya mobil Innova itu dia mobil keluarga yang sangat nyaman karena memang kabinnya yang luas, walaupun di bagian tengahnya dan juga bagian belakang juga sangat luas juga, jadi enak banget. Serta untuk plafonnya sendiri ini masih rapi dan juga masih bersih banget. Dan juga di sini ada ambient light berwarna biru di bagian depan sini dan juga bagian tengah situ ya pemirsa. Dan untuk AC-nya sendiri pastinya dia sudah double zone sampai belakang juga sih, triple zone ya sampai ke belakang seperti itu. Dan mobil ini memang cocok banget untuk keluarga kalian dan pas banget. Udah pastinya bahan bakarnya irit karena dia berbahan bakar diesel, warnanya juga warna favorit kayak gitu pemirsa. Nah, penasaran gak sih untuk harga yang dibanderol dari Toyota Kijang Innova V Diesel tahun 2022 dan juga promo menariknya seperti apa? Jangan sampai skip video sampai akhir ya. Oke, pemirsa King Gallery, gimana, menarik banget kan Toyota Kijang Innova V Diesel tahun 2022 ini. Pokoknya mobilnya masih bagus banget, istimewa, dan yang pasti masih full original ya. Dan sebelum ke harga, disini saya akan infokan untuk kapasitas mesin yang dihasilkan dari mobil ini, yaitu dia berkapasitas mesin 2400cc dengan tenaga maksimumnya yaitu di 149 PS pada putaran 3400 RPM, serta torsi puncaknya yaitu di 36,7 kgm per 1200 sampai 2600 rpm ya pemirsa, seperti itu. Oke, nah langsung aja yuk untuk harganya dari Toyota Kijang Innova V Diesel tahun 2022 ini kita bandrol cuman di 429 juta dengan simulasi kredit total DP di 70.409.000, angsurannya di 10.494.000, tenernya 5 tahun, asuransinya kombinasi ya. Dan khusus buat pemirsa King Gallery yang nonton video ini, langsung Ica kasih diskon ya, kalian nggak perlu lagi bayar 70 juta rupiah, melainkan kalian cukup bayar total DP-nya yaitu cuman di 39 juta aja jual Toyota Kijang Innova V Diesel tahun 2022 ini. Wow, gimana, menarik banget kan? Diskonnya itu kurang lebih 31 jutaan, yang berarti dealingnya itu di 397,5, itu udah super murah banget pemirsa. Dan untuk promo ini berlaku sesuai dengan paket yang udah Ica sebutin ya. Kalau misalkan beda hitungan itu harga loternya normal. Oke, okay. Mungkin buat pemirsa King Gallery yang mau mobil ini langsung aja deh datang ke showroom King Gallery sebelum unitnya sold out. Dan juga kalau misalkan mau info lebih lengkapnya langsung aja kontak WA Ica ya. Dan yang pastinya di King Gallery menyediakan stok-stok terbaik dan juga berkualitas. Kita ada 3 jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, sama jaminan dari showroom kita sendiri yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic original, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah ya. Dan juga jaminan yang kedua, unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari autospektor atau dari pihak ketiga. Dan jika kalian masih ragu juga langsung aja bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 hingga jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10 hingga jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak WA Ica. Dan untuk alamat dari King Gallery, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y67, Z12, Z15, dan juga di X10, X11, masuknya dari pintu 8 ya.
Oke, ya, akhir kata Ica pamit undur diri. Terima kasih buat pemirsa King Gallery yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir video. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar lebih cari mobil bekas berkualitas. Pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.